Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, pada malam ni setelah orang kata merisik, akhirnya dapat meminang lah. Yeah. Setelah beberapa kali percubaan kita sebenarnya nak membawa tamu ni ke datang ke studio. Betul, bukan senang eh. Dari kita punya caller nak datang sebagai tetamu. Dia vibe bercerita secara depan-depan ni, dia seronok sikit. Betul. Sembang macam kedai kopi dengan kawan-kawan kan. Ini sebenarnya kalau ada kopi memang syok ni. Tapi kita, dia ada sebenarnya tapi di belakang kamera lah kan. Terima kasih pada korang yang support kami dari awal sehingga habis. Dan sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Follow kita punya TikTok, IG, Facebook dan juga Instagram. Dan kepada korang yang berminat nak cerita, bolehlah tekan link WhatsApp tu dan bagi tahu korang ada cerita nak sampaikan. Dan macam korang tahu, korang dah tengok title, nama dah tahu kan. Tapi aku terus terang, percubaan ni hampir lama jugalah kita nak bawa ke studio kan. Akhirnya berkelapangan juga tetamu ni untuk datang ke studio. Dan antara favourite caller aku jugalah kan. Sebab okay, dia berkenaan pulau besar juga dah sebelum ni. Dia sebenarnya berapa kali dah nak datang. Betul. Tapi ada je halangan kan. Betul, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah hari ni diberi masa sedikit untuk kita berjumpa. Dengan siapa hari ni? Kita nak sapa sedikit. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syuk. Assalamualaikum. Okey, jadi datang kat sini mesti benda wajib yang pertama, kenalkan diri. Nama saya Azmi, asal daripada Sepang. Boleh tengok kot dia punya video-video sebelum ni. Betul. Okay, yang ni dah part 4 dah ni. Jadi kepada korang yang belum tengok part 1 hingga part 3, boleh pergi dekat link di bawah. Okey, tekan tengok cerita 1-2 itu sebab kenapa dia ada kat sini. Betul. Kan sebab cerita dia memang menarik. Okey. Baik, apa khabar Azmi? Alhamdulillah, kau baik. Nampak hari tu ialah sebelum ni nak datang tak apa sihat kan? Dia tak apa sihat. Macam-macam lah. Ni apa, anak tak sihat, orang rumah pun tak sihat kan? Betul. Jadi kita utamakan mana yang penting dululah. Betul. Yes, okey. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, pada aku cerita kau memang sangat luar biasa. Jadi untuk hari ni, apa yang kau nak kongsi dengan Santai Chill? Okey, hari ni boleh lah aku kau dengan korang. Boleh, masalah. Itu lagi okey. Tapi okay, ini key bergadap tau. Oh, yang bergadap ni? Tak ada, aku tengok komen ada yang tak cakap. Tak ada, tak ada. Ini key bergadap ni, member ni. Member eh? Ha. Okey, kita santai. Umur pun tak jauh beza kan? Okey. Okay. Cerita dia berkenaan pengalaman masa rekrut lah. Rekrut pada tahun 2014. Rekrut apa? Itu kena tengok lah apa skop kerja saya masa saya perkenalkan diri dekat video pertama kedua tu. Cerita dia mengenai macam mana saya boleh ada keberanian lah nak membantu orang. Kalau tak pun saya tak nak membantu sebenarnya kan. Dalam situasi tu, cerita dia bermula pada tahun 2014, bulan tak silap saya bulan 8 selepas raya. Cerita ni, kita orang ni aktiviti lepas isyak ni, kebiasaannya kita orang akan ambil ni lah, ambil rokol. Okay. Untuk panggil nama, untuk tengok strength kita orang kan. Jadi masa tu, seingat saya, pukul 9 malam kami kena berkumpul.
Masa tu pun keesokannya kami nak keluar outing, nak kena apalah, kena ada taklimat semua. Lepas tu nak kena ambil barang barang peribadi macam handphone tu semua. Nak dijadikan cerita, masa tu keadaan dia macam berlaku pantas lah. Sebab tiba-tiba saya ni tengah ngantuk sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba terdengar ada orang apa kata, ayah ada budak kena rasuk lah. Lepas tu saya kata, ah biarlah, nanti pandai-pandai lah, kita kan ada yang boleh ubat kat sini kan. Nah, biarlah dia orang settle. Kita orang ni kena jumpa dengan kita orang punya jurulatih tau, untuk ambil kita orang punya barang peribadi. Masa tu pun saya punya pelatun ni kena komplain, ada kes disiplin. Jadi sepatutnya kami tak boleh keluar untuk keesokan tu. Masa tu dah jam lah. Tiba-tiba kami dengar huru-hara lah budak perempuan yang kena rasuk ni, budak perempuan. Tiga orang masa tu. Saya ni tak ada cakap saya boleh berubat ke apa ke, saya tak ada cerita dengan siapa pun. Cuma kalau macam kita nak tolong urut orang tu boleh lah kan. Masa rekrut tu kita tak nak beritahu kita ni boleh nampak ke apa, kita diam aje. Walaupun kita tahu okey, kat sini ada, kat sini ada, kita diam je. Takut nanti orang kata kita ni memandai-mandai. Okey. Dia sebab masa tu kan ada kecoh kan. Jadi kami pun apa yang teruk sangat ni, selalunya sekejap je kalau ada apa, ada cup member kita orang ubatkan pesakit tu. Kita orang punya pelatih perempuan tu. Tapi masa tu keadaan macam tak terkawal tau. Selalunya dia akan jadi satu-satu-satu. Ini sudah serentak tiga orang. Diorang cerita lah, aku tadi ni aku nampak ada nenek dekat atas bumbung. Kata, kau nampak kan ni? Ada kat atas bumbung kita punya hotel ni. Sebab kami kalau penonton nak tahu, kami rekrut ni dekat hotel tau, dekat Pasir Panjang. Pasir Panjang pun isen. Kawasan tu memang kawasan, kalau tengok sekarang memang tak hidup lah. Jadi saya kata, kalau kau nampak, asal aku tak nampak. Masa tu saya tak nampak apa pun. Dia kata, ya aku nampak tadi nenek tu duduk dekat atas bumbung tu. Itu, yalah nanti dia pandai-pandai JL semua buat kan. Kita duduk sini yang diam lah, dah lah esok tak boleh outing ni. Saya kata, datang satu JL ni, kebetulan JL ni, jurulatih ni, dia kenal saya. Kat luar dia memang dah kenal saya lah. Saya masuk, sebelum masuk rekrut tu pun dia dah kenal saya. Jadi dia datang dekat kita punya pelatun ni, dia tanya, okay, nama dia, saya bagi dia Cik Rahi lah. Okay, Cik Rahi ni dia panggil, dia panggil jurulatih saya, Jad, boleh tak kau minta tolong budak kau yang mana yang boleh ubat, tolong mangsa kat belakang, apa kat dalam bilik ni, sebab apa keadaan dah tak terkawal. Tu saya pun tengok, kita buat tak tahulah, kita buat macam kita tak ada apa-apa. Tak tahu macam mana ada satu seorang Allah ni dia boleh cakap, Cik Rahi, Azmi boleh. Lepas tu saya pandang dia macam, kau tu kenapa tiba-tiba kata aku boleh kan. Kita ni sekadar macam okey, tengok, nampak, tu tolong sekadar baca-baca tu boleh lah. So masa tu pun saya bukannya pandai sangat nak ubat, saya tak yakin. Dia kan nak ubat orang ni kena yakin. Jadi saya kata, saya tak tahu, tak maaf sangat, saya tak tahu. Tu tolong kita cakap dia boleh. Masa dekat Langkawi dulu, pulau-pulau Langkawi dulu, dia pernah urut saya, dia nampak hantu. Dia kata, pula saya kata, mana budak ni, mana mandai nak bercerita pasal benda-benda dekat Langkawi tu. Lepas tu saya tak, tak boleh lah cik, saya tak pandai bab ni kan. Lepas tu dia macam merayu lah, Cik Rahi ni merayu dia, sebab dia ni orang Kedah. Dia kata, hang nak tengok orang member hang ni sampai apa, sampai bila-bila tak boleh nak, sampai ke pergi esok nak apa, mengacau-kacau. Lepas tu saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Kalau cik nak suruh lah orang lain kan, saya tak tahu. JL pelatun saya ni kata, yang Cik Ijad ni kata, tak apa kau pergilah Mi, mana tahu kau boleh tolong backup-backup ke. Jadi sebab saya fikir atas dasar tanggungjawab, saya pergilah. Yang first ni nama dia, saya bagi nama dia Sheila. Okay, Sheila ni dia duduk kat luar. Masa ni dia meracau menjerit macam kena dera tau. Saya tanyalah dekat dia punya member, kenapa ni dengan Sheila ni? Dia kata nampak nenek, nampak nenek. Lepas tu saya tengok betul-betul, saya nampak lah benda tu sebenarnya bukan dekat depan dia.
benda tu sebenarnya kat, kat dia punya bulu mata bergayut. Jin ni dia tak ada jasad kan. Dia kalau nak ngecik ngecik, kalau nak besar dia besar. Ikut dia punya keadaan. Kalau dia nak besar dia besar. Jadi saya kata tak apa, sini saya pun bacalah ayat-ayat yang saya tahu. Saya hembus dekat dia punya telinga kiri dan kanan. Lepas tu saya sapu muka dia. Alhamdulillah lah. Mak tu pun atas izin Allah kan, benda tu boleh elok. Jadi saya kata lepas ni kalau boleh kau mandi. Lepas ni masuk dalam bilik mandi. Sebab dia pun masa tu keadaan dia tak bersih. Sebab apa, dia masalah perempuan. Jadi masa tu kawan saya perempuan yang kedua ni, dia dia ada kat dalam, kat dalam bilik JL. JL perempuan lah. Jadi kat dalam tu ada yang selalu ubat orang, ubatkan orang yang kena rasuk ni dengan JL kami. Jadi nak jadikan cerita, masa saya masuk tu budak tu terkejut. Kau buat apa sini kan? Lepas tu saya kata, eh aku buat orang lah. Dah JL minta tolong, takkan aku sahaja kan? Kau boleh ke? Boleh tak boleh, bukan cerita lah. Kita nak tolong ke? Pergi lah masuk dalam bilik tu. Kita pun tak apalah, kita pun masuk dalam bilik tolong JL tu. Dia ibat macam ni lah. Kita ni tak pernah tak menyelah. Kita tak suka menyelahkan diri. Sorry. Bila kita ada keadaan tu, dia macam situasi tu, dia macam, kau kenapa duduk sini? Kan? Dia balik macam kucing lepas anjing. Lepas tu saya kata, ni apa Cik Rahim minta tolong. Dia kata keadaan lah huru hara kan, kau boleh ubat ke? InsyaAllah cik, saya tolong lah mana yang mampu kan. Kau buat lah apa yang kau pandai. Aku nak tengok kat luar sekejap. Macam-macam dia kata. Lepas tu saya yang nombor 2 ni, dia pelatih nombor 2 dan nombor 3 ni, dia ada dua kebetulan orang Sarawak. Orang Sarawak. Jadi yang nombor 2 ni dia, saya panggil dia Kak Lin lah. Kak Lin ni dia memang ada masalah saka yang melampau tau. Saya perhatikan dia daripada kat Langkawi ni. Dia tak boleh letih, dia tak boleh nak rasa tekanan. Dia akan cepat masuk. Nanti kat, pasal Kak Lin ni dia, saya akan cerita lah kenapa dia tu boleh teruk. Masa tu saya dekat dalam 15 minit lah, saya try lah, saya try sampai baik. Alhamdulillah benda tu keluar. Masa tu saya kata, ini bukannya barang daripada kawasan tapak kita punya rekrut ni, ini orang Kutunan kan. Tapi saya diam je lah. Dan tu yang jurulatih yang ubat ni, dia masuk, settle lah. Alhamdulillah settle-settle kan. Jadi sekarang ni kau pergi tolong pula member kau kat luar. Tak settle-settle lagi tu, aku tak tahu masalah dia. Lepas tu saya pun kata kat member saya yang kita ubat ni, saya panggil dia ustaz lah, ustaz. Okey ustaz. Okey, tapi tak boleh lah, dia susah. Kau cuba buat, aku letih lah. Sebab masa tu keadaan yang kita ubat yang nombor 3 ni lama, memang lama. Dia kejap masuk kejap keluar, kejap masuk kejap keluar. Dia orang Sarawak juga. Kita bagi nama dia Dayang lah. Memang nama betul pun. Saya pun cubalah. Masa saya tengok tu, saya nampak macam ada satu entiti perempuan tau. Dia bersanggul berbaju putih, berselendang putih. Jadi saya tarik daripada ujung kaki kiri tu, ibu jari, saya tarik, benda tu meronta nak keluar. Dia kata, aku tak nak kacau dia, aku jaga dia, yang aku nak suruh yang orang, apa benda yang dalam badan ni keluar. Maksudnya ada benda lain yang asing yang merasuk. Jadi saya pun, tak apa, kau keluar je, nanti yang dalam ni pandai-pandai lah kita orang buat kan. Nanti dia keluar. Masa dia keluar tu baru kita orang boleh tarik. Masa tu dia macam-macam, macam-macam keadaan jadi. Kejap dia mengaum, kejap mengaum macam singa, macam limau. Kejap dia senyum, kejap dia menangis. Jadi masa tu dah settle tu, kami pun apalah, duduk kat luar kan. Duduk kat luar ni baru saya tahu masa diorang ni nampak benda tu berterbangan dekat depan orang. Bukan atas bumbung. Yang atas bumbung tu member saya nampak yang benda yang berterbangan tu Pontianak. Okey, jadi alhamdulillah lah masa tu, hari tu dia dah okey. Jadi orang tahulah saya ni boleh lah nak ubat-ubat sikit. Cerita dia tak habis kat situ.
Dia esoknya pula malam. Masa ni pelatih perempuan boleh keluar kot. Dia boleh keluar malam sebab dia kurang sihat. Ada dua orang yang kurang sihat. Yang salah seorang keluar tu Dayang. Jadi masa, biasalah masa rekrut ni, mental kita fizikal mesti letih. Lepas masa nak isyak ni, saya pun, kita nak isyak, kita apa, kiam. Saya angkat je takbir. Nak kiam tu, saya tak solat. Saya tak solat. Kenapa saya tak solat? Ada imam lain tu. Orang kalau nampak daripada luar dan fizikal, saya kiam. Saya kena tarik ke belakang sungai. Belakang kita orang punya hotel tu ada sungai. Sungai ni tempat orang buang buang benda-benda yang kurafat lah. Macam agama lain dia buang abu mayat ke apa kan, dia buang kat situ. Jadi masa tu saya tengok, kenapa aku kat sini? Saya ibarat masa tu bukan solat lah. Saya kena gantikan solat tu kat dalam dom. Sebab mana boleh kita nak solat kalau benda macam tu kan. Jadi saya kena tarik tu, saya kena nampak satu orang nenek. Dia turun daripada atas tanah tu, dia turun masuk dalam air. Saya tanya, kau siapa kan? Lepas tu dia kata, kau tunggu, malam ni seorang aku buat dia kena rasuk. Lepas tu saya kata, kenapa kau nak kena pastikan orang kena rasuk? Kau ke Tuhan? Saya kata tu kan, kau tunggu, sebab korang dah buat onar kat sini. Lepas tu saya kata, nenek ni. Lepas tu saya dah tersedar dah. Masa tu pun masa saya tu kan solat. Lepas tu dah habis bagi salam tu, saya dah nak keluar surau. Saya melangkah je kaki kiri, kaki kanan, maaf, kaki kanan. Terus ada budak ni kata, Amy, tolong, Dayang kena. Saya kata, sudah, betul-betul ke nenek ni buat? Kan? Okay, jap. Aku nak tanya, masa yang kau kena tarik tu, maksudnya dalam dalam keadaan kau kiam tu, tiba-tiba kau ke tempat lain. Tapi jasad kau betul di surau. Jasad betul di surau. Cuma kau yang ibarat kau nampak roh kau keluar pada badan tu, pergi ke belakang macam tu. Tu pergi ke tempat lain. Aku terus ke belakang. Benda ni kalau kau tanya mana yang Arif, dia tahulah keadaan tu. Keadaan tu bukan kita buat. Kita masa tu dah memang keadaan letih. Jadi mental dan fizikal dah memang letih. Jadi kita pun tak sedar lah macam mana benda tu boleh keluar. Kalau aku sedar, aku boleh cakap macam mana aku boleh keluar. Ini kita tak tahu. Tahu-tahu kita kat belakang. Keadaan solat isyak masa tu gelap. Aku pergi petang. Keadaan tu senja. Bukan senja lah, siang kat dia, alam dia. Kan kita kan ada selisih alam kan. Jadi masa tu aku kata, sudah, macam mana aku nak buat ni? Jadi aku panggil lah ustaz tu, ustaz yang member aku ni, jomlah kita ubat. Lepas tu ada JL yang boleh ubat tu lah. Jadi aku kat situ daripada pukul 9:30, tak silap aku, sampai pukul 3 pagi tak settle. Dalam tu dia boleh berjangkit tau. Kebetulan yang akak Lin ni, dia nak tolong, dia nak tolong pegang lah. Lala dia mengena. Sudah aku kata. Tu aku tanyalah kat Dayang tu, okay, Dayang, kau boleh kawal tak diri kau? Dia kata, boleh, tapi aku tak boleh nak sepenuhnya, dia kata. Okay, kau bacalah tiga kul ke apa ke, yang penting kau boleh lawan. Aku nak settlekan kat Lin ni. Kat Lin ni saka dia lagi teruk. Jadi aku settle dengan Kak Lin ni. Masa tu aku kena tumbuk tau muka. Kono-kono kita nak tarik ni. Kata pam dia bagi. Masa tu aku kata, jin ni main kasar. Lepas tu aku tarik benda dalam tu, dalam badan Kak Lin ni. Rupanya itulah nenek yang jumpa aku tu. Masa tu dia keadaan dia berjalan bongkok. Okay, kau bayangkan dia tengah baring ni. Dia tengah baring macam tu, dia boleh bangun tentu je. Maksudnya dia bangun berdiri terus, diri pakai ibu jari. Kau rasa?
Ilah ilah lah, aku tak tipu. Dia dalam keadaan baring, lepas tu dia terus tolak tangan tak. Dia macam tu. Habis? Dia terus tolak dia punya badan tentu ya. Nah. Tu dia. Aku tengok, wow. Aku kata kuat je kau kan. Lepas tu kita nak provoke benda dalam tu. Kuat je kau. Tak sakit kau orang ni kan. Lepas tu kan aku kata malam ni aku akan pastikan seorang kena. Aku pun deal lah dengan nenek tu. Okay nenek, sekarang ni macam mana? Ni kita orang esok ni nak kena ada latihan ni. Nak pergi on job training pula. Kita orang nak kena lapuri kat airport. Sebab apa? Kita orang kena buat dokumen dekat airport. Lepas tu dia kata, aku nak orang yang cabar aku minta maaf kat aku. Siapa yang cabar nenek? Aku tak nak cakap lah siapa yang cabar dia kan. Sebab benda ni benda sensitif, aku tahu siapa. Jadi aku cakap okey lah, macam ni lah, kita buat perjanjian lah. Kita orang ada seminggu kat sini nenek. Lepas ni kita orang tak ada kat sini. Nenek lepaskan lah dua-dua ni. Aku boleh lepas yang seorang ni, aku yang seorang yang dayang ni, yang member aku dayang ni, bukan dia yang kawal. Rupanya penjaga dayang. Tapi penjaga dayang ni dia Islam. Sebab kita suruh dia syadah. Kita suruh dia baca ayatul kursi, dia baca. Siap dia betul dengan kita. Aku masa tu tak tahu lagi yang dayang ni ada penjaga. Kata kenapa kat dayang ni tak boleh? Dia ada penjaga. Suruh lah penjaga dia keluar sini. Bukan tu aku, dia kata. Aku cuma geram yang orang cabar aku je. Kau dah cabar aku kat sini. Kau cabar kampung apa aku punya kawan-kawan, aku punya anak-anak cicit kat sini. Dah tu apa? Bila benda ni tak terkawal, baru kau nak apa? Nak merayu aku. Lah tu bukan saya ni yang cabar nenek, saya tak tahu. Aku tahu kan kau, tapi orang tu. Lah tu kata tak apalah. Nenek keluar jelah. Jadi kat lini settle, aku suruh dia orang hantar balik dorm sebab dia dah lemah betul. Yang dayang ni lama sikit. Sebab aku interview lah siapa dia sebenarnya. Rupanya dia ni ada darah raja. Darah raja belah-belah Sarawak. Dia belah-belah Brunei tak silap aku lah. Yang aku tahu lah kalau dayang-dayang ni kan, pengairan-pengairan macam tu lah. Jadi masa tu aku baru tahulah, terbuka satu apa kepahaman aku bab-bab orang Sarawak ni. Kalau orang dayang, yang nama dayang ni dia ada penjaga. Jadi yang jaga dia ni Puteri ni aku Allah Alam nak gambarkan muka macam mana. Tapi cantik lah, cantik luaran. Kalau kau mata kau boleh nampak betul-betul, dah tua. Umur dia dalam 800 macam tu. Dia masa dia menjemahkan diri daripada aku, dia lawa. Tapi aku tak percaya tu dia. Jadi aku baca ayat sepatutnya, baru aku nampak dia dah tua. Punya dia dah jaga dayang ni daripada budak lagi. Sebelum dayang pun mak dia pun, apa dia punya adik-beradik mak dia pun dah dia jaga. Tapi dayang ni dia sayang macam kat dayang ni. Jadi masa tu aku tahulah rupanya ada orang nak try kat dayang nak bagi ilmu pengasih, tapi saya tak boleh. Benda tu tapi lah. Dia macam cerita Kak Ayu lah, ada penjaga gitu kan. Jadi masa tu bila aku dengar cerita Kak Ayu tu, aku teringat lah kes dayang tu. Jadi masa tu alhamdulillah lah, tepat pukul 3:30 tu kita orang settle lah, dah boleh balik dorm. Aku nak cerita, lupa nak cerita masa yang aku ubat yang mula tadi tu. Aku balik dorm, masa tu aku tak perasan lah nak hujan ke nak apa ke. Masa tu aku masih lagi berinteraksi dengan benda-benda kat situ. Jadi nak jadi cerita, belakang aku, belakang luar tingkat aku ni ada peti, dia berdentum sekali je. Masa tu aku kata apa benda berdentum kat belakang kan. Sebab yang ada kat, yang jaga aku je, yang lain sebab tidur. Yang tak tidur lagi aku. Yang tu aku dulu pun nak cerita lah tadi. Tu yang part masa sama rekrut lah. Okay, cerita ni dia agak susah agak. Aku paling best tadi masa yang kau nak kiam, lepas tu kau ke tempat lain. Benda tu macam mana eh? Okay, dia masa kau solat tu, tadi solat apa mula? Isyak kan? Isyak. Jadi bila kau di alam yang lagi sebelah, dia dalam keadaan senja macam tu eh? Dia senja tak senja lah, dia macam
Siang. Benda yang aku nak tanya ni adalah benda yang orang yang mencabar. Kita tak nak tahu siapa cabar. Tapi apa bentuk jenis cabaran yang orang tu buat? Dia test ilmu dia. Ah. Ilmu dia. Sebab kita ni macam-macam orang kita jumpa kan. Ada yang nak test ilmu dia punya silat, ada nak test dia punya ilmu kebatinan kan. Kadang-kadang ada cakap besar. Yang macam ni, yang ada yang mencabar lah. Dia sebab ibarat kita masuk rumah orang, kita tak bagi salam, marahlah orang tu. Dia mencabar. Cabar maksudnya dia ni test ilmu dia. Dia ni ada something jugalah. Akhirnya dia ada benda-benda dia mencabar. Takkan dia pergi tempat tu dia buat paranormal, dia tanya. Oh tak ada. Keluar kau. Tu cabar juga lah akhirnya kan. Itu tak pernah nampak lagi lah kan masa sama rekrut tu. Okay, faham. Yang pengasih tu memang masa time rekrut tu ada orang cuba nak bagi pengasih dekat Dayang. Dan kau pun tahu siapa yang bagi tu? Orang yang sama. Orang yang test ilmu tu. Orang yang test ilmu tu dia pun nak bagi, dia yang kenakan kat Dayang. Sebab Dayang tahu sebenarnya. Dayang tahu. Aku tahu cerita Dayang. Tahu yang orang, ada orang nak test dia ni, dia cerita kat member-member kumpulan dia. Okay, bau bila kau cakap orang yang mencabar tu adalah orang yang sama nak kenakan Dayang, bau cerita ni agak ui. Okay. Dia punca orang tu lah dia mencabar kan. Sebab kita tak tahulah kita apa masing-masing punya background kan. Kita tak tahu dia ni ada saka ke, ada penjaga ke. Saka dengan penjaga lain tau. Kalau saka ni kau nak solat pun payah. Tapi Dayang tu elok je solat, elok je ngaji. Dia menjaga je lah lebih jauh. Yang mana faham-faham lah kan. Dan selepas yalah, dia kan kata dia nak apa benda tu, nak tak puas hati dengan mencabar tu. Apa solution selepas tu? Adakah benda tu dia tamat selepas kau buat perjanjian untuk seminggu ke? Ataupun ada lagi tetan si pelaku yang mencabar benda tu? Lepas tu kami pindah ke nilai sebab kami nak on job training. Masa tu rasanya aku dah tak dibenarkan ubat. Sebab yang aku tahu orang tu ada orang tak bagi aku ubat. Tapi aku lagi sukalah. Kita tak pening kepala kan. Tapi kat nilai tu ada job kisah tapi pendek lah. Sangat-sangat pendek. Sebab benda tu yang terjadi kat member aku yang boleh ubat tu. Okay. Yang boleh ubat tu kan, yang aku panggil ustaz tu. Pusher sikit. Alang-alang dia dah pendek. Okay, yang tu sikit. Yang masa ni dia macam ni lah. Shook habis. Kita kalau condition badan kita ni dah tak okay, tak kuat, benda tu senang masuk tau. Ustaz ni dia kena kawal seluruh badan. Aku, pattern aku letih, aku tidur dulu sebelum nak solat. Dia jual surau. Masa tu member aku, member kami ni, nama dia Amir ni, dia kejut aku sebab dia orang panggil aku pitch ball. Sebab badan besar kan. Lepas tu aku kata, kenapa? Ustaz dah kena lah. Kena kenapa? Tu badan dia keras tu. Dia kan boleh ubat, biar dia ubat sendiri. Kau tengok lah macam mana dia. Memang keras. Dia kaki dia, cuma tunjukkan kaki. Tunjuk kaki macam tu kat tangan. Tak gerak. Tak boleh nak gerak. Masa tu aku tanyalah, kau kenapa? Aku tak tahu Ami. Aku rasa aku dah terkena lah. Kenapa? Tadi Amir cerita, yang Amir pula cerita, dia kata si ustaz ni pergi tegur benda kat dalam tandas. Bila aku tengok benda yang tandas tu, rupanya benda daripada PD tu ikut. Ngikut. Sebab benda daripada PD tu dia kira ibarat hantar spy lah. Betul tak orang ni tak nak kacau aku lagi dah. Jadi masa tu aku ubatlah ustaz ni, aku tarik mana yang mampu. Masa tu aku tanyalah kat dia, kau jujur dengan akulah, kau dah lama tak beramal. Terkejut tau, macam mana kau tahu? Tapi cerita ni stop situ lah. Yang kenapa aku tahu dia dalam tak beramal, aku tak nak cerita. Nanti orang kata aku memandai-mandai.
Benda tu aku dapat di luar kotak akal fikiran kita. Macam aku tahu. Tapi aku nampak lah yang dia dah lama tak beramal. Dia ibarat dia macam, kau masa rekrut tu, kau nak tunjukkan kau boleh ubat, kau nak tolong orang lah kan. Tapi sebenarnya kau, dinding kau tu dah tak kuat. Sebab barang dekat pasir panjang ni kuat. Sebab kalau mana yang pergi kat pasir panjang, orang tahu memang tempat tu tempat orang buang benda-benda bukan-bukan. Sebab dia muara kan, muara sungai. Okay, aku rasa ni bukan kali pertama kita dengar tempat ni. Sebelum ni pun beberapa cerita juga mengenai rekrut DPD ni lah kan, boleh tahan. Yang mana aku rasa tengah dengar cerita ni nak buat paranormal lo. Aku pergilah tempat tu kalau kau berani. Cik, kalau boleh jangan pergilah. Benda-benda yang buat paranormal ni buat apa kan? Betul. Kan pada aku tak best lah untuk buat paranormal ni. Tapi kalau rasa benda tu takkan menyakiti kau apa semua, terpulang. Sebab tu kita lari sikit konteks cerita, kita tak mencari, kita buat secara live macam ni ya, bercerita. So satu pengalaman yang menarik lah pada aku, betul lah apa yang Azmi cakap. Bila kita pergi, yelah dalam keadaan macam tu, kita jumpa ramai orang kan, background macam mana. Satu, kena jaga kita punya kelakuan dengan punya kata-kata lah. Sebab kita tak tahu, kadang kita cakap dengan orang terguris hati, bukan dengan manusia je, pada aku dengan makhluk pun lah, mana-mana kan. So tak kira lah kau ni siapa, hebat mana, tapi kalau pergi tempat orang tu, kena jaga adab pada aku lah. Betul. Dan aku memang tertarik lah bila part cerita yang badan masih kiam tu, ibarat macam roh keluar daripada tu, ibarat macam Doctor Strange yang tekan tu. Ya, ya, boleh jadi. Wah, badan kan, aku boleh nampak dia macam nanti jangan kat komen kata benda ni tayul. Sebab benda ni dia atas anugerah lah boleh dapat. Kadang-kadang rezeki. Benda ni rezeki. Bukan kita minta benda tu. Betul. Aku yalah kan, tak boleh imagine macam mana kan rasa. Bukan dah tak nak minta. Tapi macam kau bayang kan, duduk tu sup. Aku dah mati kan, selalu kata nak mati tu, nampak nampak jasad dia tengah kumpul keliling tak tahu fikir apa. Macam ni ya, macam dia ibarat kau antara sedar tak sedar. Okay, dia kalau antara sedar tak sedar ni, kemungkinan ada orang boleh rasa jasad kita ni ibarat disangkah nak ke alam gaib. Jadi roh tu nak keluar. Bila jasad ni tengah berehat, roh nak keluar. Roh takkan tidur. Kau tanyalah ustaz mana pun, roh ni tidur ke tak? Tak tidur. Betul. Dia akan mengembara. Bila Azmi cakap ni, aku sebenarnya terfikir satu benda aku, yang tragedi yang aku pernah aku alami sebenarnya. Tapi aku rasa aku dah cerita, tapi tak apa, aku cerita sikit lagi kan. Masa ni aku nak cerita yang aku ada gangguan, di mana aku dalam keadaan sujud. Aku masa tu sebenarnya tahajud, sujud, tiba-tiba aku hilang dalam dunia nyata. Aku tiba-tiba kat dunia lain, tapi dalam keadaan gelap. Tapi aku sujud, sampai aku cuba nak keluar pada dunia tu, aku baca ayat kursi pun terkabur semua. Tak boleh buat apa. Buat-buat-buat malah dalam hati aku lah. Sebab aku ingat usaha kakak, yakin pada diri kan, aku yakin, ya Allah, kau keluarkan aku dari alam ni. So aku ada balik dekat tempat aku sujud. Bila Azmi cakap macam tu, tapi takde lah macam buat keluar. Tapi masa aku tengah sujud tu, aku memang nampak, memang aku kat dunia lain. Kiranya dalam bila kau klip, tak tahu dah dah hilang, memang hilang. Dan masa proses aku nak masuk balik ke dunia nyata tu, aku rasa dekat 5 minit 10 minit aku tengah sujud, memang tak bergerak. Aku cuma ish baca Al-Fatihah, jadi keluar Allah. Baca tak habis, semua ayat aku tak habis. Dahlah aku kata tak boleh ni, aku rasa aku tengah kelam kabut ni. So aku minta Allah, ya Allah, bagi aku tunjuk jalan. Terus aku ada balik kat dunia nyata. Betul lah. Dia lain orang, lain dia punya rasa. Benda ni bukannya kau apa, macam Apis minta-minta benda tu. Ada tak dia pergi minta? Tak ada. Benda ni kau minta, kau takkan dapat. Kau akan bermain-main apa, kau akan create satu benda. Tapi benda ni, bila benda tu berlaku spontan, benda tu ada lah jalan cerita dia kat kau. Ya, yeah, betul. Kan? Kebanyakan orang mencari benda ni. Macam aku tak cari, benda tu datang sendiri. Kau cari macam mana pun kaedah. Kalau ada orang kata boleh keluarkan apa roh dari jasad, aku nak belajar dengan dia. Tapi memang tak ada. Benda ni semuanya atas izin Allah. Allah yang memegang segala kunci. Baik. Okay. Baik.
Pada aku, aku cerita, untuk cerita ni aku percayalah. Sebab dia macam ni lah, macam Azmin cakap, benda ni anugerah. Jadi mungkinlah dia akan jadi persoalan kan, tanda tanya, macam mana boleh benda macam ni. Lagi-lagi orang yang baru nak mendengar kisah-kisah yang dalam dunia mistik ni kan. Jadi pada aku, kalau percaya percaya, kalau tak mungkin banyak lagi cerita atau benda yang kita kena dengar kan. Sebab kita ni berkongsi alam, jadi benda ni tak pelik. Melainkan memang kita ni kat dunia hanya manusia je hidup. Tiba-tiba kau orang lain mungkin tertipu lah. Tapi kita ni dari awal kita dah sedia maklum kan, sebelum kita memang jin lagi dahuni dekat dunia ni. Okay, jadi pada aku cerita ni memang menarik dan aku menantikan part seterusnya lah. Jom terus lah. Baik, baik. Kan? So mungkin dalam kisah ni Azmi nak selit apa-apa nasihat untuk para pendengar? Oh, nasihat lah. Rasa tadi ada nasihat sikit tu. Dia jangan kita ni lah memandai-mandai lah. Ada ilmu, baik kita diam. Kita boleh ubat pun kita diam lah. Diam tu lebih baik daripada kita kata kita boleh buat semua benda. Kalau kita ibarat sini lah, jangan kau menguji, biar aku, apa, biar orang menguji kau. Jangan aku menguji, biar orang menguji aku. Macam itulah. Ibarat kalau kita menguji orang, ibarat macam kalau orang tu lebih hebat begitu, macam mana? Jadi diam je lah. Alright, itu adalah kisah Azmi bagi part 4. Jadi macam mana, kalau korang suka boleh komen dekat bawah. Kalau nak part seterusnya, jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.